Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat dengan Endri, Makalangan Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bagi sahabat-sahabat semua Yang kebetulan mengklik dan menonton video ini Mudah-mudahan selamanya, semuanya, segalanya Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sehat lahir, sehat batin Dimudahkan dalam segala urusan Dan juga dimurahkan rezekinya Amin saat ini kiri kanan saya pohon-pohon yang cukup tinggi di kampung yang jauh dari perkotaan, jauh dari supermarket, jauh dari mall. <tuh -tuh> Betul sekali sahabat sekarang saya berada di kampung Cihelang, Desa Burujul Jaya, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Di mana di sini hanya ada beberapa rumah ya, tiga rumah. Tapi jalan ini bisa masuk mobil sahabat ya. Tapi mobil kecil biasanya pick up atau minibus ke sini. Eh, sebelum di sebelah bawah sana nggak eh, kena longsor. Tapi sempat kena longsor di sini. Jadi hanya bisa lewat di belakang saya, jadi nggak bisa lewat sini. Ada lagi jalan ya. Jadi masuknya nggak dari depan, tapi dari belakang sini. Yang biasa ini tajuk. Kalau di kampung namanya tajuk ini guys. Buat sholat, tempat sholat, atau musola kecil dan biasanya di atas kolam kalau di kampung membuatnya kalau enggak di atas kolam dekat kolam dan ini sumur tempat wudhunya dan airnya ini eh, dari mata air dari sana ya pakai selang ini kolam Ya tangkal tak kokak ini pohon alba pohon albiso ini sepi kayak gini warganya sedang itu apa sedang pada ke kebun kali ini pohon alba ini tinggi banget nih uh tinggi Kebun pisang tuh benar kan warganya nggak ada di rumah tapi sedang mengambil rumput buat pakan ternak. Kalau di kampung ya biasa ya suka ngurus eh, kambing, domba, sapi. Jadi ngambil rumput setiap hari itu. Jadi banyaknya mengambil rumput itu tergantung seberapa banyak hewan peliharaannya. Nah ini padinya masih belum menguning kawan. Ini kan jalan ini pas-pas mobil banget nih. masih enak sepi adem dan di kanan kita ini ada pohon manggis di sini juga banyak pohon manggis di depan sana manggis belakang rumah sana manggis nah ini rumah salah satu rumah warga ikut ke sini guys ngikut apa namanya nasi pakan ternak kambing ini kambingnya satu dua Gede-gede. Ini dikasih daun ini nih apa? Daun singkong. Ada tiga ini. Ini pada apa bersih bersih ya. Walaupun depannya itu ada rumput tapi is oke okay lah bersih ada kelapa nih. Nah ini namanya kalau di kampung sosompang kawan, di sosompang itu eh, tempat apa ya gimana ya ngomongnya ya sosompang itu biasanya ada di dapur sebelum masuk ke dapur itu ada ruangan eh, yang pakai atap atasnya ya tempat berteduh menyimpan barang-barang seperti ya kayak tadi itu menyimpan kelapa atau menyimpan kayu bakar ya, itu namanya sosompang ini pohon kelapa masih banyak pohon kelapa di sini tapi kadang-kadang di apa di kampung tuh jarang ada pohon kelapa Nah, ini saya berkesempatan untuk masuk ke dalam rumahnya ya. Nah, seperti ini kalau rumah di kampung, kawan. Nih. Masak tempat masaknya seperti ini nih. Hawu ya seeng. Nah, ini palupuh namanya palupuh. Palupuh itu lantai yang terbuat dari bambu lantai yang terbuat dari bambu itu namanya palupuh biasa itu di rumah perkampungan ini enak di dalamnya resik bersih, adem. Kalau rumah kayak gini enak banget dipakai tidur, malam enak, anget. Baik, teman-teman, demikianlah ya. Jalan-jalan kita kali ini ke Kampung Cihelang, Desa Burujajaya, Kecamatan Perung, Panteng, Kabupaten Tasikmalaya. Jumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa video ini bersumber dari MJ Tasikmalaya dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih bagi teman-teman. Bagi kawan-kawanku yang sudah subscribe. Dan juga sudah like, sudah komen, sudah membantu channel ini, sudah memberikan support, ya. Mudah-mudahan menambah semangat saya untuk terus berkarya, terus membuat konten-konten seperti ini. Mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat semua, ya, agar mengetahui bagaimana situasi, kondisi, dan juga kehidupan di perkampungan yang jauh dari perkotaan, terutama di pedesaan-pedesaan terpencil, ya dari Cihelang, Desa Brudu Jaya, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Endri Makalangan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.